Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang jadikan, usul ikhtiar pun Allah juga yang jadikan. InsyaAllah dengan kita belajar kitab Bunyatul Musalli ini juga, kita bukan sekadar nak belajar bab semayang di segi zahir, tetapi nak pergi kepada hakikat semayang, nak bawa kepada jalan tasawuf, tuan-tuan, jalan untuk penyucian jiwa, sehingga semayang ini benar-benar menjadi wasilah, menjadi suatu qurratu ain, qurratu ainin, ya, menjadi penyejuk mata hati kita ketika kita mati, ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mahu sembahyang kita hanya sekadar menunaikan perintah Allah, tapi kita sembahyang dengan benar-benar merasakan sembahyang ini sebagai suatu kerehatan, suatu kesedapan, suatu keasyikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana inilah rahsia para wali Allah, yang mana mereka mendapat tajalli sir musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat-solat mereka, tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita nak menunaikan solat ini, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar perintah, tapi inilah penyejuk mata hati kita, yang mana kita rasa sembahyang ini suatu amal ibadat yang paling menyeronokkan jiwa kita, insyaAllah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, pernah bersabda, Nabi kata, ya Bilal, arihna solat. Kata Nabi, wahai Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Tuan tengok, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagi mereka semayang suatu perlihatan, suatu ketenangan. Jadi bila mereka solat, mereka merasakan suatu kelapangan dan kesedapan bersama dengan Allah, hasil daripada musyahadah, hasil daripada keasyikan hati dan jiwa menghadap kepada Allah. Jadilah semayang itu suatu kesedapan dan suatu perlihatan bagi jiwa orang yang mukmin sebenarnya ingin hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Jadi kitab Bunyatul Musalli ini kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara kita sendirilah, iaitu ulama yang terkenal, iaitu Syekh Daud Al-Fadhali, yang ulama kita yang hidup 300 tahun yang lampau. Kitab ini sangat popular di kalangan pelajar-pelajar pondok, dan sehingga hari ini kitab ini masih digunakan. Syekh Daud Al-Fadhali ini, teman-teman Allah sekalian, bukan sekadar alim fiqah, tapi dia adalah arifin billah, orang yang alim rabbani, wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kitab ini nanti, tuan-tuan, dia bukan sekadar menulis mengenai dengan sembahyang yang zahir, tapi dalam tu ada tasawuf yang nak bawa sembahyang kita ni benar-benar rasa keasyikan dan kesedapan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu lah saya pilih kitab ni, tuan-tuan, kerana dia ada ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu yang bawa sembahyang itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan Syekh Daud Al-Fadhali, dari tuan-tuan Allah sekalian, dia ni seorang ulama besar dan mengaji di Mekah selama 30 tahun. Dan dia bukan sekadar mengaji di Mekah, tuan-tuan, bahkan dia mengajar orang di Masjidil Haram itu sebagai tuan guru di sana. Dan di Madinah selama 5 tahun. Dan kalau tuan-tuan nak tengok mengenai dengan sejarah Syekh Daud Al-Fadhali ini, tuan-tuan boleh tengoklah pada muka timur tu, saya tak payah baca lah, tuan-tuan, kan? Kita pun semua boleh baca belaka, kan? Jadi kita boleh faham belaka, kita baca sendiri lah, tengok sejarah, tuan-tuan. Dan ada riwayat yang saya terima daripada guru saya mengenai dengan asal usul karangan kitab ni, bagaimana dia boleh dikarang oleh Syekh Daud Al-Fadhali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan. Cumanya saya tak jumpa cerita tu dalam mana-mana kitab. Cuma ni penyampaian daripada guru saya ketika mana dia sebut tentang kitab ni, tuan-tuan. Guru saya sebut, Allah Allah, mungkin kalau tuan-tuan ada jumpa boleh sampaikan kepada saya, tuan-tuan. Guru saya sebut, dia kata kitab Bunyatul Musalli ni asal sejarah karangannya bermula ketika mana Syekh Daud di Mekah, tuan-tuan. Ketika mana di Mekah sana, Sultan ataupun Raja Fatani ketika itu datang menunaikan haji, menaikkan haji di Mekah. Dan bila sampai di sana, jumpa dengan Syekh Daud sebagai orang tempatan, Jadi raja ni sebelum balik ke Fatani, dia minta kepada Syekh Daud untuk beri hadiah. Wahai Syekh Daud, aku ni nak balik, dan kereta ni nak balik ke Fatani, berilah hadiah
apa yang boleh Petrus sampaikan kepada rakyat petani, nah, sebagai kita kata hadiah yang besar daripada Syekh Daud Al-Fatani untuk rakyat di petani. Kata Syekh Daud, wahai raja nanti, tunggu asalkanlah, dia kata dia, aku akan beri hadiah tersebut. Nah, inilah karangan kita, kita. Ya, inilah karangan kita yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam masa tak sampai sehari. Nah, ya. Kerana Syekh Daud ni bukan orang biasa, orang alim hebat, maka tidak masalah bagi dia untuk menulis kitab gini, tentunya. Jadi dikisahkan bila dia menulis kitab ni sampai daripada Zuhur tukang begitu, sampai satu hari begitu lebih kurang. Jadi kitab ni dibeli kepada Sultan untuk diberi kepada penduduk petani untuk belajar kitab ni, kerana Syekh Daud di Mekah, ya. Jadi diberikan hadiah yang sangat bernilai, ilmu yang sangat bernilai ini hasil daripada ilham Rabbani daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Syekh Daud Al-Fatani, seorang wali Allah, ya. Jadi bila Sultan Fatani ni tengok kitab ni, tuan-tuan, dia rujuk kepada ulama-ulama yang berada di sana ketika itu. Jadi bila dia rujuk, ramai ulama kondem kitab ni, kitab ni begitu, ini dan sebagainya lah, kan? Ni ada macam-macam kondem, dia ratah ditolak balik kitab ni, ya. Jadi bila Sultan melihat dulu tiga orang ulama yang tidak setuju dengan karangan Syekh Daud Al-Fatani, Sultan jumpa balik Syekh Daud, beritahu Syekh Daud, wahai Syekh Daud, kitab kamu ni ramai ulama kata itu, ini dan sebagainya lah dalam kitab kamu, ya. Kemudian Syekh Daud kata, mana ulama tersebut? Ini di Mekah kisahnya sebelum Sultan balik. Jadi Syekh Daud kata, mana ulama tersebut? Panggil. Jadi bila ulama tersebut datang jumpa dengan Syekh Daud, bawa kitab ni, Syekh Daud buat apa datang? Dia bawa masuk ke bilik, dia buang ke bilik, dia tutup lampu. Ini kisah yang diriwayatkan pada guru saya lah, katanya. Dia tutup lampu, kemudian ditulis balik kitab Bunyatul Musalli ni, tuan-tuan, dalam keadaan gelap. Subhanallah, kalau betul cerita ni, ya. Jadi dikarang balik kitab ni dalam keadaan gelap, tak sampai setengah jam begitu, maksudnya terlalu cepat dia menulis balik dalam keadaan gelap. Dan bila sudah selesai dia menulis, dia buka balik lampu, tuan-tuan, dikaramah wali Allah. Dia tidak mustahil berlaku kepada para-para wali Allah yang mana mereka menulis bukan-bukan dengan hawa nafsu. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam kitab ni, tuan-tuan akan nampak kandungan-kandungannya, isi kandungannya yang membawa kepada kedekatan dengan Allah. Jadi kita nampak kandungan Syekh Daud ni membawa, dan maksudnya penulisan dia adalah penulisan yang menghidupkan hati kita, insyaAllah. Dia adalah semayang. Jadi akhirnya tuan-tuan, bila dibuka lampu tadi, kitab yang baru saja ditulis oleh Syekh Daud, iaitu Bunyatul Musalli ini, dan kitab yang asal yang diberi kepada raja itu dicek oleh ulama, tak ada satu pun yang gugur, sama saja, sebiji sama, tuan-tuan, masya Allah, ya. Nah, jadi itulah bukti yang kitab Bunyatul Musalli ini adalah kitab yang datang daripada ilham Rabbani, daripada Syekh Daud Al-Fatani sendiri dalam menulis kitab ini. Nah, macam kitab Hikam Ibn Al-Fatani itu juga lah, ya. Mereka bukan ulama-ulama yang hebat ni, mereka tidak menulis dengan ilmu semata-mata, tetapi daripada ilmu laduni, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada para-para wali Allah ni mereka mempunyai ilham sir, dipanggil sir, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam Al-Quran, aku akan bercakap selama-lamanya. Apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata selama-lamanya? Maksudnya ilham daripada Allah itu tidak akan putus. Ilham yang khusus mengenai wahyu putus sampai kepada Nabi Muhammad. Adapun khitab Allah kepada para walinya tidak akan habis sehingga akhir zaman, selagi mana wali itu ada. Manusia sebelum dia nak melakukan amal ibadat, masalah dia ialah dia banyak dosa dalam hidup dia. Tapi bila sudah kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan, sudah satu kebaikan, alhamdulillah. Tapi masalahnya bila sudah melakukan kebaikan, dihinggapi oleh penyakit pujuk pula datang daripada syaitan. Ini masalah manusia hari ini. Yang tidak tahu beramal ibadat, jauh daripada Allah, kita nak tarik kepada melakukan ketaatan, itu satu masalah. Tapi manusia yang sudah kekal lama dengan ketaatan, masalahnya wujud dalam diri, itu masalah bagi orang yang melakukan ketaatan, ya. Jadi macam mana nak hilangkan rasa wujud pada sentiasa pandang Allah? Allah segala-galanya yang menganugerahkan kepada kita. Tinggi mana ilmu kita, tinggi mana ibadat kita, tinggi mana kita punya pengenalan makrifat kepada Allah, ini semua kurniaan Allah dan pilihannya. So kita rasa apa? Kita tak ada apa-apa. Kita hanya dalam bantuan taufik hidayah daripada Allah. Kalau Allah tak pilih kita, tak bantu kita, kita tak berada macam apa yang ada pada kita hari ini. Jadi alhamdulillah, syukurlah banyak-banyak kepada Allah. Okay.
Jadi perjalanan hidup kita pun gitulah. Kita tengok kehidupan kita baik, alhamdulillah ya Allah, kau lah yang takdirkan, yang menentukan aku dalam keadaan begini daripada langkah dulu semata-mata. Kita pandang gitu. Kita kena pandang Allah sentiasa, segala-galanya Allah bawa selamat hati kita, tuan-tuan. Kita pandang kita ni ujung dah datang. Sebab tak ada pandang kita. Dalam pengajian tasawuf, pengajian nak bawa hati kepada Allah, nak buang diri. Bukan nak tengok pada diri, nak angkat diri. Kita nak kenal Allah, bukan nak kenal diri. Bukan nak kenal makhluk. Kenal makhluk, kalau kita kenal makhluk, akhirnya makhluk ni kosong, tuan. Kalau kenal diri pun, diri kita akhirnya tak ada apa-apa, tuan. Kita sendiri lagi dalam, lastnya balik kepada Allah, tuan. Tak ada apa-apa, tuan. Tapi kita ni kosong, tak ada apa-apa. Hari ini yang kita boleh beramal, kita boleh menengah kuliah, kita dapat ilmu yang banyak, kita ada ustaz-ustaz yang menetarbiah kita, semua daripada Allah. Minallah, minallah. Kullum min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, kullum min indillah. Semua daripada Allah. Kita kena etikot dalam hati kita. Kita bawa semua daripada Allah. Tak ada yang tak daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan apa yang kamu buat, semua Allah jadikan. Allah bukan setakat wallahu khalaqakum kemudian kita takbir diri kita sendiri. Tidak. Walaupun usaha ikhtiar nampak daripada kita, tapi hakikatnya tetap daripada Alhamdulillah pengajian tasawuf tauhid yang kita nak bawa, sehingga hati kita benar-benar menyatakan Allah, memusyahadah akan Allah, sehingga selamat hati kita daripada syirik, walaupun syirik yang khafi sekalipun. Maksudnya bila kita benar-benar menyatakan Allah, hati kita sentiasa ada Allah, bermusyahadah akan Allah di mana sahaja kita berada, hilanglah syirik dalam hati kita sehingga ada makhluk, ada diri kita, ada keagungan makhluk, ada keagungan diri kita, martabat kita, kehebatan kita, buang semua. Balik kehebatan kepada kehebatan Allah. Tak ada apa-apa nilai manusia ini melainkan segala-galanya adalah daripada Allah. Allah SWT tuan-tuan diberi nikmat kepada kita untuk semakin kenal dia. Tapi hari ini ramai manusia dapat nikmat kenal diri dia. Allah beri ilmu kepada dia untuk Allah perkenankan kepada dia bahawasanya Allah ini maha berilmu. Maka tengoklah ilmu Allah yang Allah turunkan kepada kamu. Maka kamu kenal Allah SWT bersifat dengan maha berilmu. Tapi manusia bila Allah bagi ilmu, dia rasa ilmu ni dia punya, kehebatan dia. Akhirnya dia sombong dengan ilmu ni. Dia tidak mengenal Allah dengan ilmu ni. Allah bagi kekayaan untuk melihat kepada Allah yang maha pemurah, yang maha kaya, yang mentadbir alam, yang menguruskan rezeki manusia. Tapi hari ini manusia bila dapat rezeki, dia rasa itu usul ikhtiar dia semata-mata, kekayaan, kehebatan dia punya. Dia lupa balik kepada Allah. Jadilah dia manusia yang sombong, takabur dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'ayatu billah. Jadi sekarang orang yang berjalan menuju kepada Allah, kerana orang yang semakin hampir dekat kepada Allah, semakin baik sembahyangnya, semakin lunak hatinya bersama dengan Allah dalam solatnya. Ini muhasabah utama. Sebab tu ulama kata penyakit hati yang paling hampir, yang paling dekat, yang boleh kita kenal antara kita dengan Allah ialah apabila sembahyang kita susah nak khusyuk. Inilah tanda kita masih banyak penyakit dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hati yang paling hampir dengan kita ialah muhasabah dengan sembahyang kita. Ya. Kalau sembahyang kita susah lah, kita nak bawa hati kita menghadap kepada Allah, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, camlah, itulah tanda hati kita masih banyak penyakit dan terlalu jauh daripada Allah. Oleh kerana kehidupan di bawah sembahyang kita beranipah bermacam-macam pantang godaan hawa nafsu dan sebagainya, tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, ya, dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, memang kita tak akan terlepas, ha? Kita pasti akan melalui empat tingkatan ni, ya? Dia ada syariat, dia ada tarikat, dia ada hakikat dan dia ada makrifat, ya. Jadi semua orang yang menuju kepada Allah, dia mesti lalu jalannya. Tak ada orang boleh lencur jalan lain. Tak ada. Sebab ni jalan para wali Allah dan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sunnatullah ni mesti begitu. Okey, baik. Jadi syariat ni apa, tuan-tuan? Syariat inilah ibadah kita kepada Allah. Dan syariat ni ada dua. Ada syariat zahir dan ada syariat batin. Eh? Dan orang yang benar-benar nak bawa hati kepada Allah, mesti melalui dua jalan ni. Tak boleh pergi kepada Allah hanya dengan perjalanan hakikat, batin sahaja, syariat tak ada, ni jalan yang sesat, tak betul, okay? Sebab tu Imam Malik kata, barang siapa yang bertasawuf tapi tidak ada syariat, maka dia tazam dakwah, dia akan jadi kafir sindik, nah? Barang siapa yang hanya sekadar berfekoh, bersyariat tetapi dalaman tidak ada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tafas sakoh, dia akan jadi fasik. Maksudnya hanya sekadar belajar bab syariat tapi batin ikhlas tak ada, tinggal dosa tak ada, taubat tak ada, buang sifat mazmumah tak ada, boleh jadi amal ibadahnya dia fasik. Ok,
tindakan riya, wujud dan sebagainya, bila batin tidak ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sembahyang ni adalah syariat yang perlu kita pengemaskan, perlu kita baiki, kerana dia adalah jalan untuk kita menuju kepada Allah. Jalan tasawuf yang betul mesti syariat kemas, hakikat pun kemas. Sama-sama kemas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga, Nabi kata asy-syari'atu bila haqiqah batilah. Syariat tanpa hakikat terbatal. Wal haqiqatu bila syari'ah batilah. Hakikat tanpa syariat itu terbatal. Roh kita dalam badan kita ada jasad dan ada roh, kedua-duanya kena berjalan sekali barulah dia merangkumi. Dalam kena betul, luar pun kena betul. Jadi kena sama-sama naik, ya. Baik. Jadi syariat yang zahir itu itulah pergerakan solat. Pergerakan solat kita, sedekah kita, haji kita dan sebagainya. Adapun syariat yang batin, dalaman hati kita sentiasa nak sebut Allah sepanjang masa, ya. Nak jaga daripada sifat mazmumah, nak jaga hati daripada jangan memandang selain daripada Allah, sentiasa melihat kepada Allah, sentiasa zikir, sentiasa syukur, sentiasa sabar, redha, ni tarikat. Ini panggil tarikat. Tarikat ni tuan-tuan ialah perjalanan hati sebenarnya. Syariat dan tarikat, syariat ialah perjalanan ataupun pergerakan zahir kita. Segi mata kita jangan melihat kepada maksiat, telinga kita jangan dengar benda-benda yang bukan-bukan. Kena jaga anggota-anggota kita yang zahir ini daripada melakukan maksiat kepada Allah. Itu semua syariat. 7 anggota zahir kena jaga semua. Siapa-siapa yang tak boleh jaga yang luar, dia tak akan masuk yang dalam. Bagaimana kita tak dapat nak jaga mata, telinga, tangan dan sebagainya, 7 anggota yang zahir ini, bagaimana mungkin hati itu akan bersih selama mana yang di luar tidak bersih. Jadi nak jalan menuju kepada Allah, nak kena bersih sungguh, zahir dan batin kena bersih. Sebab tu dalam menuju kepada Allah, dia kena ada tahalli dulu. Masuk baru masuk tahalli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.